kat awal video ke? Korang kena tengok sampai habis baru ada aku tunjuk, okay? Okay? Make sure korang tengok sampai habis, okay? Hi guys, me again, me Confida. Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, untuk video kini korang akan nampak aku susun buku. Kebanyakan yang aku susun buku and then sebenarnya aku baru nak pindah rumah dan aku tak tahu macam mana aku nak bawa ni buku tu ke rumah baru and then aku harap korang still enjoy with this video. So if korang ada macam idea untuk aku kemas buku dengan secara strategik, korang boleh komen kat bawah, okay? Aku memang nak sangat korang punya pendapat, so you can komen below untuk pendapat korang. So actually aku baru sikit saja ni. Sorry lah nampak bersepah sikit, memang tengah kemas, okay? So, video ni korang akan nampak aku mengemas saja ya, okay? Ciao! Okay, first book aku akan clearkan yang bahagian atas dulu lah. Atas dulu. Aku bawa yang komik ni, komik, semua buku English and then this book. So, tapi aku kena buat sikit-sikit, bawa sikit-sikit lah sebab dia punya kotak tak mengizinkan, kotak yang kecil kan sebab aku tak jumpa kotak besar. So, kita guna apa yang ada sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dan yang part last sekali adalah aku akan bawa ni. Decoration Polaroid. And then this, aku punya karya aku sendiri. Actually, memang karya aku sendiri. Aku lukis sendiri and then aku colour sendiri. Cat-cat. Actually, aku guna colour air je. Guna apa yang ada, maka. Then, rasa aku akan biarkan yang rak ni dulu kat sini sebab yang ni adalah buku yang aku nak baca first. Nak baca dulu. Ni nanti dulu. So, korang nampak yang inilah. Okay. Ni nanti dulu sebab itu aku clearkan ni dulu. Ya, jom kita tengok cara aku kemas. Tak ada cara sangat kan? Okay. I hope you guys still enjoy with this vlog eh. Okay, jom kita kemas sama-sama. Cih! Okay guys, ni yang bahagian paling atas sekali. Aku panjat. Terpaksa lah. So, ini semuanya kebanyakan buku ni aku dah baca. Then, aku memang daripada sekolah rendah, sekolah menengah, aku memang layan baca-baca komik kan. So, dia agak berabut sikit. Apa yang kemas. So, first buku aku baca adalah buku ni ya. Sekejap mana ya. I hope ada lagi lah. Take time. Mana entah bukunya ni. Okay, aku dah jumpa dah bukunya. So, ini lah the first book komik yang aku baca dan dulu memang cinta-cinta monyet lah biasalah. So, aku tak tahu kenapa aku tertarik beli buku ni tapi aku beli juga. So, actually memang ni lah first book komik yang aku baca, start baca and then daripada sini, start dari buku ni bermulanya lah aku beli buku yang lain-lain. Kebanyakannya cerita romance lah, okay. Macam-macam and then pergilah aku ke buku ini 3NT eh. Tapi malangnya buku yang siri jilid kedua ni aku tak jumpa. So bacalah. Terus 3 kan. Dan ini adalah my favourite komik lah. Majis Manis Coklat. Sama macam siri ni juga aku tak jumpa dua buku yang aku nak, iaitu Love Lake dengan Evil Essence. So kalau korang tahu di mana aku perlu cari, korang boleh komen kat bawah, okay? So, jom kita kemas sekarang just untuk part ni dulu, ya? So, okay guys, aku dah jumpa kotak besar sikit. Tak tahu apa kita panggil kotak ke apa kan. Panggillah benda besar ni untuk diisi semua buku ni. Aku harap muatlah untuk semua buku masuk dalam benda ni. Sebab kan kecil sangat ni dengan ni yang penat tau, ulang-alik. So, kita guna yang ni. Ya, jom kita berkemas. Sorry lah, video kali ni aku just buat vlog je. So, maybe next week akan datang baru aku buat review sama buku yang aku dah baca, okay? Okay, guys. Aku nak tunjuk sebel sikit lah buku aku yang aku suka juga. So, inilah buku yang aku suka. Yang, jilid 2 tak jumpa sebab memang tak jumpa lah kan.
Sebab tu ada satu, part tiga. Tiba tiga kan, tak ada yang kedua. So, kenapa aku beli buku ni? Sebab buku ni ada berkaitan dengan Girl Generation dulu kan. K-popers, tegar kan. So, apa-apa berkaitan dengan Girl Generation ni mesti aku nak beli kan. So, kalau aku tak tahu lah ada lagi ke tak kan. So, kita tunjuk belah dalam ya. Buku ni menarik tau. Cuba tengok-tengok. Kisah dia cantik berwarna. Okay, jom kemas-kemas. Guys, aku rasa aku perlu end this video lah. Okay, korang boleh katakan sebagai video ni part yang pertama actually kan. Bila korang tengah kemas buku and then mesti aku korang akan belik-belik buku tu. And then korang terhenti tau. Terhenti macam aku sekarang ni dah terhenti sebab aku dah catch up. Dah fell in love dengan buku ni. So aku macam duduk sekejap, baca-baca sekejap and... So, mengemas buku ni akan mengambil masa yang lama, okay? Daripada sejam menjadi berjam-jam. So, aku pasal end lah this video. So, boleh katakan sebagai ni video part 1 and then part yang kedua aku akan drag kepada tahun depan lah. So, kenapa? Kenapa lama sangat? Sebab terlalu benda, banyak benda yang perlu kemas. So, korang kena stay tune untuk part yang kedua eh. Ha, hopefully korang tunggu untuk part kedua tahun depan, okey. Boleh kata sebagai Bookshelf Tour 2021 lah, gitu. Okey, bersalah. Okey. Don't worry, aku still akan buat video yang lain juga. Tapi cuma backgroundnya akan semakin lama semakin kosong lah ya. It's okay. So, I hope korang still enjoy dengan video aku. Subscribe, like, comment and share below. Okay, bye. Assalamualaikum guys. Oh, okay, anything yang korang nak komen tentang macam mana nak kemas rak buku dengan strategi, macam mana nak decorate.